Kenapa, Pak? Dan. Aduh, saya keringetan loh. Fuck. This is crazy, man. Super spicy. Aman, Pak? Aman, aman. Aman pedas. Pedas sekali, Pak. Keluar air semua nih. Damn. It's so spicy but so good. The best ya adalah sambal matahnya. Kalau gua the best ya sambal matah. Kita akan kuliner lagi. Kita akan makan di tempat yang baru. Namanya The Sambal. The Sambal. Lihat tempatnya ya. Nih, menu-menunya The Sambal. Ada paket akhir bulan 15.000, tahu geprek 12.000, sambal bawang, semua sambal-sambal terasi cabe. Itu ada ayam goreng original, ayam geprek. Everything looks good. Sepertinya gue bakal pesen ini. Ayam berselimut. Harganya 15.000 doang. Ayam berselimut. Berselimut. Kan telur katanya. Telur, telur. Satu hal lagi. Makan di sini nasinya sepuasnya. Lu bisa makan sampai muntah, sampai mabok, terserah. Nasi sepuasnya. Udah sambal. Nah, ini dia. Ayam berselimut. Gua enggak tahu selimutnya di mana ini. Ulala. Sambal-sambalnya, where are you sambal? Sambal mata, sambal cabai hijau, atau nih sambal setan. Itu. Ini satu lagi. Tinggal pete goreng. Pete goreng mantap. Okay, start to eat. Ini ada pete goreng. Kita cobain. Panas banget. Kita coba dengan sambal hijau. Pedas. Fuck. Pedas banget. Cobain dengan sambal mata. Pedas. 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 Coba ya, tantan bro. Sambal mata enak. Mantap. Gimana pak bro? Kamu makan apa itu? Ayam geprek. Pedas. Pedas kali. Pedas kali. Baik. Sambal yang paling merah. Look okay. Sambal hijau. Baik, taruh di nasi. Ayam selimut berselimutkan janda, janda, janda. Ayam berselimutkan janda. Apa? Berselimutkan janda apa? Janda kembang, pak. Mantap. Sambal hijau.
jam. Udah sih. Ah fuck. Kalau sambal matangnya ayamnya sendiri udah enak, terus sambal-sambalnya, kamu apa bro? Goreng. Terus, jadi kalian yang doyan sambal, yang doyan pedas, hampir ke The Sambal, lokasinya di Jalan Toyaning, Jimbaran. Harganya murah. Bersahabat. Sambalnya luar biasa. Oke. Gua mau lanjut makan dulu. Sampai bertemu di food review berikutnya. Subscribe ya. Wanita sangat rentan mengidap diabetes sebab dia seringkali menelan janji manis. Cowoknya cool, ceweknya hot, anaknya pasti dispenser. Jauh di mata, dekat di hati, berat di pulsa. Waktumu masih pacarannya, baby-babian. Ketika udah putus malah babi-babian.